COVID-19 tanpa janji temu atau secara walk-in di 21 pusat pemberian vaksin PPV awam seluruh negeri. Pengarah Kesihatan Negeri Kelantan JKNK, Datuk Dr. Zaini Husin berkata, pemberian vaksin secara walk-in diputuskan pada mesyuarat Sabtu lalu bagi membolehkan proses vaksinasi dapat ditingkatkan dengan segera. Langkah tersebut juga selaras peningkatan data pendaftaran pemohon melalui aplikasi MySejahtera selain bekalan vaksin diperoleh mencukupi. Jelas beliau, seramai 5,164 individu menerima suntikan vaksin secara walk-in semalam. Kita akan melihat dalam seminggu ini sambutan yang akan diterima dalam walk-in ini kerana data yang kita ada dalam statistik kita yang mereka yang 18 tahun ke atas adalah lebih kurang 1.2 juta. Ya. Jadi sama ada 1.2 juta itu betul-betul mereka yang berada di Kelantan atau sebahagiannya berada di luar daripada Kelantan, itu kita akan tengok baliklah dari segi bilangan penduduk yang dinyatakan. Beliau ditemui selepas mesyuarat jawatan kuasa khas keselamatan negeri JKKN yang diperhusikan Menteri Besar Kelantan Dato' Ahmad Yaakob di Kota Darun Naim. Setakat ini bilangan mereka yang sudah lengkap menerima vaksin di Kelantan hampir 50%.